salatu alaika ya jamalallah, as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya jamalallah, salawat kepadamu wahai keindahan Allah, salawat kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah ya jamalallah, as-salatu alaika ya ya jamalallah, as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya jamalallah, ja'anallahu rasulan bi kitabil qur'ani rahmah, fattabi'u ila rasuli fahdahu biha kulukon bihaqi Muhammad. Salatu alaika ya jamalallah, as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya jamalallah. Allah mendatangkan kepada kami seorang rasulnya dengan kitab Al-Qur'an sebagai rahmat, maka mengikuti mereka kepada rasul yang memberi petunjuk akhlak dengan hak kebenaran Muhammad. As-salatu alaika ya ya jamalallah, as-salatu alaika ya Muhammad ya jamalallah, ya fatahab lana rizqan fa'amanna alaina hayatan, nas'aluka lutfan wa aunan, fakrim lana ma'a nabina bi barakati Nabi Muhammad. Wahai Allah pembuka anugerah, kami akan rezeki hingga menjadi tentramlah kehidupan kami. Kami mohon beri kami kelembutan dan pertolongan dengan berkah Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya, as-salatu alaika ya Muhammad Rasulullah ya jamalallah, ja'anallahu rasulan bi kitabil qur'ani rahmah, fattabi'u ila rasuli fahdahu biha kulukon bihaqi Muhammad. As-salatu alaika ya, as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya jamalallah, ya fattahu hablana rizqan laika hayatan, nas'aluka lutfan wa aunan, fakrim lana ma'a nabina bi barakati Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya, salatu alaika ya Muhammad
ya Rasulullah, ya Jamalullah. Salawat kepadamu wahai keindahan Allah, salawat kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ya Jamalallah. As-salatu alaika ya, ya Jamalallah. As-salatu alaika ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Jamalallah. Ja'anallahu rasulan bikitabil Qur'ani rahmah, fattabi'u ila rasuli fahdahu biha kulukon bihaqqi Muhammad. Salatu alaika ya Jamalallah. As-salatu alaika ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Jamalallah. Allahu wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina. Waliman hadir fi hajal majlis ya Allah, minar rijal wan nisa ya Allah. Syekhullah mul Fatihah billah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah abasuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Putuhul Gaib wassirul asrar wa itihabul akabir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumu bihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah membukakan kepada kita rezeki yang banyak, mematahkan dan memecahkan segala kumpulan-kumpulan yang menghalangi rezeki kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi rezeki yang kita peroleh. Keberkahan itu untuk kita, anak-anak kita, handai taulan kita, para fakir dan miskin, dan kehidupan sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan pertolongannya kepada kita. Pertolongan dalam hidup kita, jati diri kita, tuntunan taufik dan hidayahnya, inayahnya kepada diri kita dalam kehidupan sehari-hari, bersamakan kita kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan hati kita, kuncup hati kita, cinta dan idola kita Nabi Muhammad SAW, bersama beliau di dunia ini, di kematian kita, di akhir kematian kita, sesudah kematian kita, dan pada akhirat kita, dan dimasukkan kita ke dalam surganya tanpa dihisap lagi. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabil masyaikh, li guru Tarmizi, guru Mulyadi, guru Maksad, guru Aini, guru Rudi, guru-guru yang lain yang hadir di dalam maupun di luar, ibu-ibu, mudah-mudahan biar jadi ahli surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mudahan abahnya ya juga lah. Nah, mudahan anaknya, tapi biar mong berdulu dulu pula. Nah, mong gurunya jaya berdua bimbai kita. Amin ya rabbal alamin. Amin akan benar. Allahumma nas'aluka ridoka wal jannah bighairi hisab wa na'udzu bika
min syaqatika wannar walhamdulillahirabbil alamin. Supaya masuk surga tanpa hisap lah. Pakola Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ardahu. An-nafsu laha halatani. Diri itu terbagi dalam dua keadaan. Artinya ada suatu kondisi, keadaan itu kondisi. Ada kondisi-kondisi mana yang kamu harus berhati-hati di dalamnya. La salisu lahuma. Tidak tiga, tapi dua saja. Lahuma. Halatun, ada kondisi afiah, kondisi kamu sehat, afiat, nyaman. Wahalatun bala, dan kondisi kesusahan atau bencana. Iyalah, dalam hadis Nabi, arba'atun kalimatun arsalallahul malaikat, ada empat kalimat arsalal malaikat yang dibawa malaikat kepada manusia. Li ajlihi, ajal, tentang ajalnya, kapan dia mati. Li rizkihi, rezekinya, kapan dia dapat raja rezeki. Ada ajalinya, ada ketentuannya, sudah diajal. Malaikat mengisahkan pada diri kita, cuma kita tidak mendengar. Li ahlil basair, yang ahli basirah mengerti itu. Yang ketiga, syakiyun, kesusahan hidup. Yang keempat, wasaidun, kebahagiaan dalam hidup. Nah, di sini yang kita kisah, yang dikisahkan oleh Syekh, syakiyun wasaidun, susah dan senang. Ada waktu senang, ada waktu susah. Namun tetap berhati-hati dalam dua keadaan ini. Afiyatun, yaitu keadaan afiat, nyaman, sejahtera, sentosa, sehat. Wahalatun balaun, dan keadaan bencana atau susah. Paijakanat pil balai paljaj wasyaka wasyakta wasyaktu wal i'tirad. Apabila seseorang mendapatkan bala, paljajau, pasti dia biasanya merasa sedih. Ya itu manusiawi. Sedih. Anak meninggal dunia, ada juga yang sedih, istri melahirkan maka sedihnya. Tak kepikir membiayainya kayak apa, minum susu ya anak pun ijar. Sedih juanya, ada juga lah. Ya kah? Sedih, gelisahnya. Atau berjualan hari ini, biasanya ramai, hari ini sunyi berjualan. Keliling sudah, berjual pentol. Sunyi, sedih hatinya. Ya kah? Ada orang yang dicintainya sakit, sedih juanya. Nah, bermacam-macam kesedihan itu. Ketika bala datang, sampai banjir di muka rumah. Nah, kada sedih laginya. Begitu banjir ke atas meja banyo, air, sedih banar. Sampai ke atas meja sudah banyo, sedih banar dahnya. Sedih hati kiapa kau nih. Padahal tiap hari bang kita nih di atas meja banyo lah. Air putih lah. Wasyaka, nah ini mulai dia berkeluh kesah, apa jurang? Bakal kesah aja saya. Wasyaktu, mulai dia mengotok. Nah, mengotok bahasa sambat. Asalnya dia tuh gelisah. Batu bapak tuh sakko tuh gelisah, mbak habis gelisah pak. Mulai perjalanan ini, apa itu? Mulai sakko tuh mengeluh-ngeluh. Mengeluh itu kan, andaikan aku semalam tidak pergi ke rumah abah, pas ada tamu semalam dapat rezeki aku dibawai Udin membersihi batu bara. Ya kah? Mengeluh. Macam-macamnya. Ya kah? Rumah miris, banyu turun dari atas, nah sakit kepala mikirkan. Bungkar aja bila ada duit jargennya. Pas ada rezeki bungkar atap supaya sekalinya melihat pelapon banyak juga yang jabukan sudah bayar digetel tukang jabuk entapukan gugur. Bajar pelapon pulang sedih pulang nanti iyalah. Wah andaikan ku kemarin tuh membangun rumah tuh pas yang permanen enggak ada rusak begini. Mengeluh-ngeluh dari dia. Iyalah.
Ya sudah ya dibaiki tukang lagi plafonnya. Dua kali dah memanggil tukang. Sekalinya tukang pas berjalan jatuh tukangan di lantai. Sekalinya lantai jabok dua. Wah aja tukang ini banyak bandaran yang dibaiki. Nah ikamanya akhirnya utang-utang duit kesana kemana gelisah. Dan mengeluh-ngeluh sudah. Yalah. Ah, mengeluh-ngeluh. Berandai-andai. Wal itirada. Nah mulai terjadi memikirkan pertentangan-pertentangan. Pertentangan itu perbedaan-perbedaan itirad. Membangkang, sifat membangkang. Kenapa Tuhan nih bilang aku terus yang kena musibah? Orang lain pina nyaman-nyaman aja. Ih, kayaknya nih pas lagu Roma Irama tuh nang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Wow. Duduk di muka lawang, di muka pintu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makanya diulang-ulang, makin sedih, hai. Pas Paloi lewat, Garbus menyik, mak, kenapa sedih mana kau lagi? Kalau orang sakit dia ada konsultasinya, Jar. Kalaunya Raten sedih, hidup miskin, ini kemana konsultasi, Jar? Jar Paloi gampang aja ke rumah aku, Jar. Bapak aja, Garbus. Sama-sama kita bertangis-tangisan gitu, Jar. Bersedih-sedihan kita, apa kacau nih Paloi ini. Wal itirada, maka akhirnya wal itiradulah, makanya terjadi pertentangan, apa menentang-nentang. Kenapa Tuhan ini memiskinkan aku, sedangkan orang lain menjadi kaya? Wah, andaikan aku kemarin sekolah, bisa aku nang kayak hakim yang sekarang itu. Oh, jadi hakim aku. Mungkin aku jadi jaksa. Mungkin aku jadi polisi kemarin meneruskan sekolah. Cuma karena gigiku ompong kemarin pas lulus tes di kepolisian. Ada kawa. Ii, padahal Bungol mana polisi nih? Ii, kenapa Bungol polisi? Masa? Masalah gigi ompong aja ada diterima aku aja Pak Loy. Padahal polisi itu betul tembakan main BI ikutan jar. Mbak mengacak menangkap maling jar, mana ada BI ikutan jar. Betembak aja. Umah Pak Loy. Iktirad. Andaikan kuitanku Soeharto kemarin sugi bener atau nih. Tapi karena kuitanku yang ada. Nah kuitan orang tua lagi yang dihina ya lah. Mamaku nih dasar sakit bener hidupnya. Nih, aur garing terus. Hah? Dikeluh-keluhkan. Watuhmatulil haki ajja wajal. Ujung-ujungnya tuhmah. Mencela Allah aja wajalah. Seolah-olah Allah tidak bisa menakdirkan, menentukan seseorang. Andaikan aku disugihakan Tuhan, kampung ini nyaman benar. Belum lagi pemerintah mengaspal, sudah ku aspalakan jalannya. Kalau aku sugih, huh? Seolah-olah Tuhan tuh salah. Kenapa memiskinkan ininya? Kenapa menyugihakan si Anu, mengayakan si Anu? Ya kah? Nah, andaikan aku sugih, masjidnya kadang kayak kurisaan yang kayak nimpang. Sakit banget masjid. Jalanan RT-nya kada mau diaspal. Ini maafnya. Lah, tuhmatul lil haqi. Seolah-olah Allah itu salah menakdirkan dirinya. Dicelahnya lah Allah ini kehidupan ini. Apa jadi? Jadi yang bujur, yang benarnya apa? Inya itu pang-pang bujur dah. Iyalah. Umat sudah miskin sombong lagi. Kalau orang kaya sombong ya biar aja lah nya. Nang penting bersedekahnya ya lah. Tapi kalau orang miskin, sudah miskin sombong lagi bahaya. Kenapa bahaya? Ayam murang bisa diambilnya. Karenanya miskin kadang-kadang melihat ayam murang jadi duit nih jar. Nah, diambilnya ayam murang. Iyalah. Nah, subhanallah. Ada kawa lengah orang dileleknya bini orang di rumah, nang laki begawi nang bini di rumah sorang dileleknya nah bini antu nah. Iyalah. Di hatinya kejahatan. Tuhmatul lil haqi. Nauzubillah. Nah, hati-hati. La sabara wala radiya. Tidak ada lagi sabar pada dirinya. Wala radiya, tidak ada lagi ridho dengan ketentuan Allah. Dua. Wala muwafaqata, tidak ada lagi keserasian hidupnya bisa kepada Allah. Bal, tetapi yang ada adalah su'al adabi, buruknya adab kepada Allah.
wasyirkika bilhaqi, dan musyrik kepada Allah atau syirik kepada Allah aja bilhaqi aja wajalla, seolah-olah ada selain Tuhan yang lebih kuasa, seolah-olah ada selain Tuhan yang bisa mengatur hidupnya. Subhanallah. Wal asbabi wal kufuri, akhirnya bermacam ragam sebab dan ujung-ujungnya menjadikan dia kufur. Kufur itu kufur nikmat, sampai bisa jadi adalah kufur di dalam agama kelak. Na'udzubillah min dzalik. Kufur itu apa, guru? Kufur itu artinya mengingkari, arti asal kafara, mengingkari atau menghapus kebaikan yang ada pada diri kita. Nah, itu bahayanya. Penghapusan yang dulu kita pelajari, kita bangun, sudah bagus, kita hancurkan oleh kata-kata kita sendiri. Nah, jadi berhati-hati mana berkata-kata nih, Lepender. Kita kan sudah beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang mengatur kehidupan ini, Tuhan yang maha kuasa atas kehidupan ini. Tapi kita sendiri yang berkata, kenapa jadi aku ini miskin sedangkan orang lain kaya? Kayaknya Tuhan ini menyakiti aku aja, yang lain kok tidak disakiti. Berarti meruntuhkan yang sudah kita bangun pada awalnya, bahwa Allah maha kuasa mengayakan seseorang, mengagungkan Allah, sekarang menjelekkan Allah aja wajah. Maka hati-hati kata sore. Nah, itu bila kita susah. Tapi pian semunyian sini mudahan nyaman semunyian lah hidup lah. Kadang-kadang itu nah uji belian jari. Wakana wa ijakanat pil afiyah pasyurruhu wal batar wa itba'u syahwati wal lajjati kulaman nalat syahwatu talabat ukro, ujar seh. Apabila datang kepada orang itu kenyamanan hidup, afiat sehat dirinya, nyaman banget, mungkin saja akan terjadi kejelekan. Apa itu? Al-batr, timbul rasa sombong. Ya kalau lah, duit merasa banyak. Pak Lui semalam melihat abahnya pina banyak duit. Ya kalau bah, abah nih ya, bah tukarkan baju bah. Kemana anak ke duta mall bah? Ke kasbah gin ya. Bojongan bah aja ke kasbah terus ke duta mall sekali gitu aja. Wah, oh, ya kak. Kasbah ada mau ke kasbahnya. Nah. Ya kak. Batar, rasa sombong timbul. Mulai dulu sambil japit aja biasa aja. Sekarang karena sugih, udah mau lagi sandal japit. Dulu bini sikung aja. Karena sudah sugih, empat bini. Nah, rugi aku jar, istri satu aja jar. Nah, ya kah? Mulai al-batar. Sudah mulai menghina orang. Mulai nanti al-batar itu menghina orang lah. Puh, dasar miskin jar. Muhanya aja miskin jar. Nyata sudah tuh jar. Bisa lebih miskin dari tangguhan gue jar. Wah, kejam mana kalau gue lah. Na'udzubillah minal al-batar. Mulai mulutnya menggambarkan al-batarnya, bataranya aja orang, batara aja, sombong. Wa itba'u syahwati, mulai dia mengikuti hawa nafsunya. Duit banyak, macam-macam aja. Bersedekah ke masjid, 5.000. Tapi bila nukar beli durian, sokampil yang bawa nutuh, padahal 2 buah, 3 buah, jadi makan bisa parut kan. Sisanya tuh busuk, kayak lagi dibuang ya. Menggambarkan diri banyak duit. Nah, ya kalah. Bersedekah masukkan ke dalam celengan, mana orang tahu. Iyalah, kelihatan lah. 100.000 lawan 2.000 sama aja kalah. Sama aja, iyalah. Sama aja, ada ketahuan orang. Paling kanan kiri yang tahu. Nah. Umak, ambil akan. Sampai abut juga kopi. Oh, jam bina kalawasan guru aja baca ramah ya. Setumat sedikit lagi nah. Wa itba'u syahwati walajati, dan kelejatan bisa melahirkan rasa sombong. Nah, jadi
pian sedang sekarang ini sedang sugih-sugih sudah hati-hati sombong. Tetaplah seolah-olah kita ini tetap hidup apa adanya. Qanaah hidup apa adanya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi innana natarifu bikuli junubina janbal ghaflati wal maksiyati wa janban nifati wal jahli wal kibri subhanallah wa la ilaha illallah adada khalqihi wa ridha